Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, kali ini saya MCCM Kodi. Saya nak bagi sedikit penjelasan macam mana kita nak menggunakan filing DS kita ni yang sangat luar biasa. Okay, Linda, lamanya tak jumpa Linda. Sebenarnya kan aku panggil kau ni kan, aku nak cerita pasal kecantikan tau. Aku tahu kan, kau mesti nak cantik kan? Takkan tak nak cantik? Kau tengok badan ni, cantik tak? Cantiknya kau. Cantik. Kau tengok badan cantik kan? Tapi sebenarnya badan kita macam ni ke? Tak. Kau rasa badan kau macam ni tak? Tak. Sebenarnya dah, jangan kecik hati tau. Jangan kecik hati tau. Sebenarnya kan, badan kita macam ni dah. Betul tak? Betul. Sebenarnya, kalau kita tak pakai baju, ataupun kalau kita pakai bra biasa, badan kita macam ni lah rupa dia. Betul tak dah? Tapi masalahnya Linda, macam mana nak dapat bentuk badan macam ni kepada, nak daripada macam ni, nak ke dia macam ni? Macam kita tak dapat? Linda tahu tak? Diet macam mana kita diet sekalipun, bentuk badan kita tetap macam ni. Walaupun kita kurus, yes, memang betul. Kalau you makan ubat diet dekat luar sana, memang betul you boleh kurus tau. Tak ada masalah, memang you boleh turun. Tapi masalahnya, acuannya tetap acuan ni. Badan kita, perut Linda tetap macam ni. Linda punya pink spot tetap jatuh macam ni. Ni macam mana nak dapat bentuk badan daripada macam ni kepada macam ni? Ha, sebab itulah aku nak jumpa kau. Ada satu benda saya. Kau tahu tak, ada satu teknologi yang sangat canggih daripada Jepun. Daripada badan kau macam ni, boleh jadi macam ni. Bestnya. Memang cantik gila badan kau lepas ni. Kau tengok eh. Sebenarnya, banyak sangat produk dekat luar sana. Macam-macam, kalau sebutkan korset kan, terlalu banyak dekat luar sana. Tapi ada satu korset ni yang betul-betul pakai yang pembentukan badan, yang betul-betul boleh membentukkan badan kita kepada acuan yang sangat sempurna. Acuan ni macam mana? Tengok eh. Haa, ni dia. DX Lingerie kita. Kau tahu tak, DX Lingerie ni, kajian dia sangat hebat. Dengan pak dekat kajian ni dia buat dekat University Toyama in Japan. Kau bayangkan eh, dia menggunakan teknologi ergonomik. Ergonomik ni mengutamakan keselesaan yang paling optimum. Kita dengar korset ni pakai tak sedap, sakit, tak selesa. Tapi cara teknik teknologi yang digunakan di dalam pakaian DX kita ni, dia mengutamakan keselesaan yang paling optimum. Maknanya kalau kau nak sujud, nak solat, nak rukuk, kau nak pakai daripada pagi sampai petang pun tak ada masalah. Kau akan rasa selesa. Macam tilang bantal kan, kita pakai teknik ergonomik, betul tak? Jadi tak ada bunyi-bunyi yang kata tak selesa lah, tak syok lah, tak ada. Dan nak buat pakaian pembentukan ni pula mengambil masa yang sangat lama. Sebab dia menggunakan teknologi pengimbas 3 dimension. Bayangkan kajian dia tu terhadap 200 orang perempuan dikaji, dan dia menjumpai 100 titik perincian tubuh manusia. Nampak tak? Dan 100 titik perincian tubuh manusia ni dimasukkan ke dalam teknologi pengukur tekanan badan. Mesin ni dia digunakan untuk menentukan dekat mana tertulang-tertulang teflon, kedudukan ni dekat mana. Power netting dekat badan seorang wanita dekat mana. Orang perempuan ni ada masalah. Setiap bahagian masalahnya berbeza. Jadi mesin ni digunakan untuk menentukan dekat mana tempat yang sepatutnya diletak power netting yang 4 kali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda. Jadi sangat penting. Dan yang paling canggih sekali, bayangkan dia menggunakan teknologi AutoCAD. Linda tahu tak, AutoCAD ni hanya nak buat bangunan saja tu. Bangunan KCC, setiap semua bangunan lakaran mesti menggunakan teknologi. Arkitek akan menggunakan teknologi AutoCAD ni. Tapi bayangkan nak buatkan pakaian pembentukan untuk kita pakai, dia menggunakan teknologi. Sebab tu saya cakap eh, pakaian ni sangat canggih. Kerana pembuatan dia tu sangat luar biasa. Lepas tu, dah lah dia guna teknologi AutoCAD. Pemotongan dia pula, guna komputer. Dia bukan potong tangan tau. Kebanyakan tukang jahit kejahit baju tu potong tangan kan? Tapi ni tak ada. Dia menggunakan pemotongan pakaian pun melalui komputer. Jadi tidak ada salah dan silap, kiri dan kanan, sengit ke apa, tak ada. Lepas tu yang paling canggih, pernah tak kau main puzzle game? Alah, anak-anak kita tampak jadi bangunan kan? Bayangkan nak buat pakaian ni bukan mudah, rumit. Sebab kita ni, badan kita ni terlalu istimewa. Jadi nak buat pakaian ni sangat rumit. Bayangkan nak buat pakaian pembentukan ni, dia memerlukan 189 kepingan kain. Tu saya kata, pernah tak main puzzle game? Ha, inilah dia. Kepingan-kepingan yang dicantumkan menjadi pakaian pembentukan tubuh. Dan bayangkan eh, ya Allah, tukang jahit 81 orang tau. Ramai. Kalau nak ikutkan hari raya, 10 pasang kau hantar tukang jahit seorang ni jahit. Nampak tak perbezaan dia? Sangat luar biasa. Dan langkah jahitan dia 156 langkah jahitan. Jadi saya kata, pembuatan ni mesti teliti. Kerana dia nak bagi kita satu acuan yang sangat sempurna.
kita nak jadi macam ni, jadi perbuatan dia juga mestilah perfect dan sempurna. Betul tak? Acuan tu. Jadi you tengok, bukan itu saja. Dia menggunakan material iaitu sejenis material net kuasa berbentuk pentagon, tripod. Tahu tak kadar kekeringan dia? Satu minit dalam masa satu saat boleh kering tau. Maknanya kita tak ada rasa macam gatal lah, geli lah bila berpeluh. Kalau kau nak pocor-pocor tengah jalan pun tak ada masalah. Because bila kita berpeluh, peluh tu tidak akan terkumpul di atas kulit kita dan kita tidak akan rasa gatal. Sebab dia langsung menyerap. Dia serap air, dia cepat. Dan yang paling best sekali, ini yang membuatkan kekuatan dia. Bayangkan negara Jepun tu, negara yang tercanggih di dunia. Betul tak? Teknologi dia tercanggih kan? Bayangkan seluruh Jepun akan mendapat anugerah reka cipta terbaik perbadanan pakaian dalam organisasi Jepun. Ha! Reka cipta terbaik! Jadi masalahnya, tubuh badan kita anugerah Tuhan dan kita kena jaga. Kita selalu abaikan kecantikan tubuh kita. Kita abaikan segala-galanya semata-mata nak memenuhi kehendak di luar sana. Cuba tengok diri kita sendiri. Bila kali terakhir kita betul menghargai diri kita? Betul tak? Tengok eh. Baju dalam. Banyak orang kata, alah, just a normal bra. No, this is not a normal bra. Nak buat bra saja memerlukan 68 kepingan kain. Dan yang paling penting istimewanya bra ni, bayangkan eh, ini adalah dua tertulang teflon. Tujuan dua tertulang teflon ni adalah untuk mengunci lemak. Double locking tau. Dia mengunci lemak kita. Contohnya, kak kita, buah dada kita kan, kita nak besarkan kita punya payudara. Tak susah. Kita ambil satu lemak lengan, lemak yang dekat belakang yang beropor-opor tu, yang banyak kat belakang tu, ambil saja lemak tu terus masukkan dekat dalam mangkuk dan dia mengunci lemak kali kedua yang pertama dan dia mengunci lemak yang kedua. Dan power netting yang ada dekat bawah ketiak kita ni adalah untuk meratakan lemak sekitar bawah sini. Sebab itu bila kita pakai, kita akan nampak belakang kat sini akan jadi rata. Dia akan jadi kemas. Okey? Dan dia akan kumpulkan lemak tu ke dalam mangkuk bra kita. Daripada cup C boleh pergi ke cup E, Linda. Betul. Bukan hanya untuk besar, tapi kalau kita nak kurangkan lemak pun boleh. Okey? Dan ini masalah menyelesaikan masalah payudara. Macam tadi you tengok dia dah lari daripada pink spot jatuh. Automatik bila you pakai saja bra tu, breast tu akan naik duduk dekat tempat asal dia. Kalau jatuh 3 inci, dia akan naik pergi ke tempat yang sepatutnya. Masalah atas selesai. Masalah perut pula. Semua perempuan ada masalah perut. Walaupun yang belum beranak pun poket Doraemon tu mesti ada. Dan bayangkan waist nipple ni sangat luar biasa dan hebat. Dia mampu mengempiskan perut buncit dan bunjolan di bawah perut. Perut kita dekat sini, dia berkonsep, nampak tak aero ni? Dia berkonsep untuk mengalihkan lemak. Bayangkan Linda, lemak kita perut buncit, kita pakai, kemudian kita urut, kita alihkan lemak. Kita alihkan lemak, Linda tahu tak? Tengok dalam cermin tak sampai 5 minit ya, daripada perut buncit, dia akan jadi rata. Sebab lemak tu dialihkan ke belakang. Meridian pemakanan lemak di badan seorang manusia adalah di belakang. Kerana belakang lebih panas. Dan kita alih ke belakang. Hari-hari kita buat konsisten, bayangkan dalam masa 3 bulan saja perut saya daripada buncit macam tu boleh jadi rata dan kempis. Yang penting kita kena rajin, Ma. Kalau kau nak pergi gym, kau rajin ke? Dulu Yoye masuk gym, haram tak pergi juga. Betul tak? Jadi ini adalah untuk menyelesaikan masalah di perut. Bra, perut. Sekarang belakang. Macam mana dengan lemak belakang pula? Betul tak? Jadi kita dah selesaikan di bahagian depan. Tapi di bahagian belakang, sebab itu kita perlukan body shaper ni. Body shaper ni 100% meratakan lemak belakang. Jadi kalau kita ada masalah di belakang, salah pemakaian bra, lemak dekat belakang ni kita akan ada nampak satu daging lebih keluar dekat bawah bra, kat sini. Betul tak? Jadi benda ni, dengan memakai body shaper ni, dia akan fokus, concentrate lebih ke lemak belakang dan dia menjaga posture tulang kita supaya kita tak membongkok. Disebabkan tarikan graviti bumi. So dia akan meratakan kita punya belakang. Dan bukan itu saja. Tujuan body shaper ni adalah support. Dia menyokong bra kita tadi supaya dia menyokong, memegang supaya bra kita, kita punya ni, breast kita mendapat satu bentuk alur cleavage yang sangat seksi dan menggiurkan. Betul. Betul. Dan yang paling best sekali, ini bahagian belakang. Macam mana bahagian bawah pula? Sebab itulah saya rasa, saya cadangkan this is the best longgada. Kerana potongan pentagon dekat depan dia tu betul-betul mampu mengempiskan perut kita. Dan power netting, net kuasa ganda
yang digunakan dekat sisi peha ni 80% melansingkan bahagian sisi peha. Dan power netting yang ada dekat bawah mangkuk punggung kita ni, dia betul-betul memegang punggung kita supaya tidak jatuh ke bawah. Jadi kalau you pakai acuan yang sangat sempurna ni, punggung you akan jadi bulat, cantik dan rata. Dan yang paling best sekali, dia bukan hanya meratakan lemak di sisi, tapi meratakan di lemak di dalam peha. Ha, sebab tu you kena pakai. Jadi selain daripada bra, waist nipper, belakang, okay, body shaper dan seluar longer dia, terdapat juga panties. Panties ni sangat sangat selesa. Dia mencegah punggung kita daripada melecet, mencegah daripada rasa kurang selesa, dan dia membaluti keseluruhan punggung kita. Ha, tak payah dah pakai seluar dalam yang RM10 tiga lai tu. Sebab dia adalah satu package yang lengkap. Okey, dan ini adalah beberapa contoh yang saya cakap tadi, beberapa kepingan. Tengok. Nampak tak? Nombor-nombor ini mewakili net kuasa berganda. 2 kali ganda, 3 kali ganda dan 4 kali ganda. Bayangkan tanpa acuan yang sempurna ini, bentuk tubuh kita, kita rawatlah macam mana pun, kita dietlah macam mana pun, tapi bentuk tubuh kita tetap lari daripada acuan. Tetap tak cantik. Nak pakai baju lawa-lawa pun bentuk memang tak cantik. Masalahnya, yes, no doubt you have everything. You ada kerjaya, you ada anak, you ada rumah, you ada kereta. Tapi cuba renungkan balik, tengok diri you balik macam mana. Adakah you berpuas hati dengan apa yang you ada pada diri you sendiri sekarang ni? Adakah you berpuas hati dengan bentuk tubuh yang you ada? Kalau tiap-tiap bulan you spend beli ubat diet pun 200 lebih ataupun 300 lebih satu bulan, apa salahnya kalau you spend dengan satu pakaian pembentukan badan, okay, yang boleh membentuk tubuh badan you, yang you nampak yang betul-betul boleh betul-betul memberi satu bentuk tubuh yang sempurna yang you nak selama ini. Betul tak? Sebab memang dekat luar sana banyak, terlalu banyak produk kat luar sana. Tapi keberkesanan produk tu kita tak tahu. Dan perbuatan kajian dia pun kita tak tahu. Sebab itu saya cakap siapa yang perlu pakai pakaian pembentukan ni adalah, kita tengok, gadis remaja. Once akhir balik dah kena pakai. Wanita yang ramping cantik, yang cantik pun kena pakai. Sebab kita tak boleh lari daripada tarikan graviti bumi. Lama-kelamaan badan kita, everything will drop. Dia akan jatuh. Jadi you need something to mold untuk pegang dia. Selama ni you pakai baju dalam dengan seluar dalam untuk apa? You tak tahu untuk apa kan? You tak tahu kan? Sebab you nak cover, you nak jaga buah dada, nak jaga segala-galanya. Tapi benda tu tidak berhasil. Kalau betul-betul cantik, kenapa sekarang bentuk tubuh kita lari? Awak sendiri pun setuju tadi kan, yang badan bentuk tubuh you sekarang macam ni, betul tak? Bila kita buka baju, betul tak? Jadi, dah tak ada cara lain. Dan bukan hanya yang cantik kurus, wanita yang gemuk pun haruslah. Wanita yang tua, lagilah kena untuk jaga postur badan, tulang, kedudukan badan kita daripada tarikan graviti. Dan juga lepak salin, lagilah kena pakai. Linda kan baru lepas salin, baru 10 bulan. Kena pakai untuk jaga rahim kita, perut kita, dalaman kita. Tak perlu pakai tali yang lilit-lilit tu. Itu teknologi lama. Cara lama, bagus. Bukan tak bagus. Tapi kita tahun 2014, ada teknologi yang terkini, yang lebih mudah dan lebih berkesan. Kenapa masih nak pilih cara lama sedangkan kita ada cara yang lebih canggih yang mengikuti peredaran zaman, betul tak? Jadi harga dia tak mahal. Satu set harga dia RM3,751. Tapi kalau Linda ambil dua set, ya Allah, RM4,975 saja. Tambah lagi RM1,200 dah dapat dua set. Dan benda ni pula pakailah sampai lebam pun tak kisah. Betul tak? Koyak rosak tak ada masalah, datang HQ dia boleh repair. Mana ada produk dekat luar sana seluar dalam koyak kan nak hantar repair, tak ada. Yang ini bayangkan service after sale pun kita ada. Itulah istimewanya pakaian DX kita. Sekarang ni sama ada you nak bagi iCash ataupun credit card, it doesn't matter. Tapi kalau cash credit card better lah. Kalau yang make loan ni ada interest, buat apa untuk badan pun nak kira. Tak payah, bagi je, betul tak? Sangat boleh, bagi je. Yang penting you nak cantik. Saya bukan nak memaksa you untuk beli-beli tak. Tapi saya nak bagi kesedaran. Sebab seorang wanita, kepentingan dia adalah kecantikan. Tapi kebanyakannya mereka abaikan benda tu. Dia jadi seolah benda tu tak penting. Tapi sebenarnya kecantikan sangat-sangat-sangat-sangat penting. Kerana itu adalah penganugerahan daripada Tuhan. Dan kita kena jaga. Itu mahkota kita sebenarnya. Betul tak? Jadi keputusan yang tepat sekarang ni, pak sini, kredit card, kita swipe. So, sekian, terima kasih.